Tapi beneran guys, gue ini lagi udah muntah beneran. Terus. Belum setengah perasaannya. Selamat datang di Cuisine Dining. Hari ini kita telah menyediakan hidangan spesial untuk para tamu kita yang juga spesial. Dan menu hari ini adalah Oke, kali ini kita udah bareng sama para tamu kita. Yang di sebelah sini ada Mas Akbar. Mas Akbar ini adalah... Halo, nama gue Akbar Rais. Gue seorang content creator otomotif. Bisa dicek di channel gue di youtube.com/akbarrais. Gue kesini mau nyobain makanan spesial dari Cuisine Dining dan sekaligus mengasah kemampuan gue. Apa kabar Mas Akbar? Hai, baik dong. Baik. Sehat? Alhamdulillah. Di sebelah kiri saya ada Indra. Indra ini adalah seorang... Halo guys, nama gue Indra. Gue adalah karyawan biasa. Dan hari ini gue akan nyobain, katanya sih minuman spesial dari Cuisine Dining. Apa kabar, baik, Indra? Baik. Jadi hari ini kita udah menyiapkan makanan-makanan, hidangan, menu-menu istimewa ala restoran kami yang akan kami sajikan untuk kalian yang gagal menjawab pertanyaan. Ini dia menu spesial hari ini. Wih, apa nih namanya? Namanya adalah Thai Tea Special with Buncis and Mayonnaise. Jadi peraturannya ya, saya akan tanyakan satu persatu pertanyaan. Yang akan memencet bell lebih dahulu akan dapat kesempatan untuk menjawab. Kalau dia benar, maka yang tidak mendapat kesempatan untuk menjawab akan beruntung dengan mencoba hidangan ini. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya ternyata jawabannya salah, baru yang tidak berkesempatan bisa mendapatkan kesempatan dan menjawab. Kalau salah juga, maka dua-duanya harus mencicipi. Ini saya buat dengan cinta loh. Ya, tapi beneran guys, gue nyiumnya aja udah pengen muntah, beneran. Jadi hari ini pertanyaannya adalah seputar pengetahuan umum. Pertanyaan pertama, sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan adalah lirik dari sebuah lagu. Pertanyaannya, sungai apakah yang terpanjang di dunia? Sungai Amazon. Jawabannya salah. Mas Akbar, bisa dipersilakan untuk mencoba menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Sungai Nil. Di mana Sungai Nil? Sungai Nil, pokoknya ini tim kreatifnya bikin Sungai Nil, Mas. Lu mesti tahu jawaban otentik, Sungai Nil itu ada di mana, panjangnya berapa? Perbandingannya dari mana? Okay. Kalau gitu Daniel minum dulu kalau gitu. Kita coba bareng-bareng, kita. Lu minum dulu, minum coba dulu minum dulu setengah gelas. Terus apaan lo enak, minum? Enak. Coba lagi. Enak. Seperempat lah minimal, coba lagi. Lo nggak tau, lo juga nggak tau jawabannya udah ini. Terus. Enak. Oke, next question. Who adalah bahasa Inggris dari kata siapa? Pertanyaannya, apakah kepanjangan dari WHO yang merupakan salah satu organisasi PBB? World Health Organization. Ya, betul. Silakan diminum, Mas Akbar. Enak kan? Enggak, ini pasti gak enak. 17 April 2019 adalah momen pertama kalinya Nicola Saputra memposting foto selfie. Pertanyaannya, apakah bahasa Indonesia dari selfie? Foto diri sendiri. Bahasa Indonesia dari selfie. Diri sendiri. Selfie. Itu terjemahan. Bahasa Indonesia dari selfie. 5, 4, 3, 2, 1, swap foto. Dicicipi ini, lagi. Gue bantuin minum deh bareng-bareng ya. Nah, gitu dong. Nice. Boleh dicicipi juga yang ini. Ini original. Original dong. Wah, enak banget sumpah ini. Gimana? Bagus. Gimana? Gimana? Perasaannya? Sorry. Ini masih sehat? Masih sehat? Masih sih, cuman ini beneran gak enak banget. Pertanyaan selanjutnya. 17 Agustus 1945
merupakan hari kemerdekaan Indonesia. Pertanyaannya, lambang apa sajakah yang berada di dada burung Garuda? Indra, silakan menjawab. Lambang apa yang ada di dada burung Garuda? Gak ada waktunya kan? Ada dong. Coba dipikir dulu. Oke, kita itu normal. 5. Mangga. 4. Ada kereta terbang. 3. Kuda. 2. 1. Silakan diminum. Setengah dong, setengah. Jawabannya adalah bintang, rantai, pohon beringin, banteng, padi dan kapas. Pertanyaan selanjutnya. Abdurrahman Wahid adalah presiden ke-4 di Indonesia. Pertanyaannya, apakah bunyi Pancasila sila ke-4? Keadilan sosial bagi bener gak sih? 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. 3, 2, 1, silakan diminum. Silakan diminum. Kebiasaan dalam persyaratan dan perwakilan. Waktunya udah habis. Ngeliat aja muntah. Gak usah dilihat, sambil merem mungkin. Sambil merem. Oke. Oke, gak apa-apa ini. Ini lebih manjur dari obat klinik tong-tong kok, tenang aja. Pertanyaan selanjutnya, ini umumnya agak ke IPA-IPAan dikit lah ya. Manusia bernafas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Pertanyaannya, udara yang bergerak disebut juga dengan? Angin. Betul! Silakan diminum. Itu gak ngaruh sama IPA sih, Tron. Kan umum, harus umum. Dekat di Hati adalah salah satu lagu yang dinyanyikan oleh grup musik RUN. Pertanyaannya, rabun dekat dalam bahasa ilmiah disebut juga dengan? Apa rabun dekat dengan bahasa ilmiah? Gue yakin penonton juga gak okay. Tahu jawabannya. Miopi. Betul. Sumpah. Kok tahu sih? Pertanyaan selanjutnya. Kecap berasal dari kacang kedelai. Pertanyaannya, tari kecak berasal dari? Mas Akbar duluan mencet. Bali. Betul. Ini kan jadi ini fun fact ya. Ternyata ini adalah pertanyaan terakhir dari tim kreatif. Yes, mungkin karena ini terakhir harus dihabisin. Eh, setuju sekali. Sangat setuju. Terus. Belum setengah. Gimana? Nah. Selama cicipi setengah ini berarti bisa mendeskripsikan lebih lanjut nih soal minuman ini nih. Gimana? Thai tea with buncis with mayonnaise. Ya itu dia rasanya adalah ketika lu seruput Thai tea, tapi di tengah-tengah ada buncis sama ada mayonnaise ya gitu. Jadi itulah pertanyaan-pertanyaan kita hari ini di ilmu pengetahuan umum ya, lebih tepatnya ini hari ini. Nah, nextnya kita akan mendatangkan tamu-tamu yang lain dengan masakan-masakan spesial lainnya. Mbak jangan pernah ke restoran ini guys. Jangan pernah ke restoran ini. Gak rekomendasi. Saya sama gua, bener-bener. Gak rekomendasi. Sekaligus mencoba masakan baru, minuman baru, sekaligus mengasah pengetahuan. Itulah lebihnya di sini. Saya kapok guys. Cari aja udah beneran deh. Ya pokoknya jangan pernah datang ke sini deh. Bung Indra? Ya udah datang aja deh kalau penasaran tapi gak enak sumpah. Oke, itu aja. Jangan lupa terus subscribe, tonton video yang lainnya. Comment, like, and see you.